Jadi kita akan ubahkan surau, buat surau baru. Kita juga dengan tandas yang begitu teruk sekali. Yang ketiga mengenai sistem air, ya. Banyak yang komplain masalah air. Jadi kita telah pun mendapat peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan sebanyak 200,000. Jadi peruntukan 200,000 ni kita akan buat dengan segera. Peruntukannya juga telah sampai dan kita akan mulakan kerja dalam masa yang terdekat. Jadi kita harap dengan peruntukan 200,000 ini akan dapat memberikan sedikit kemudahan kepada pengunjung dan juga kepada peniaga di pasar ini. Peniaga sini awalnya dengan 30 orang dengan ada taman-taman lagi yang dibuat. Jadi peruntukan ni agaknya projek ni bila akan ya kita akan buat segera. Dia dah dapat. Kalau segera tu lebih kurang dalam sebulan saya ingat atau tahun depan. Dia kena start dalam tahun ini juga. Sebab duit ni duit dah kita dah turun dan saya luluskan 400,000 sebenarnya. 200,000 di pasar ni dan 200,000 lagi untuk membaiki Dewan Dato' Hormat. Kerana Dewan Dato' Hormat merupakan dewan yang lama dan kita dah bincang dengan Majlis Daerah Kuala Selangor dan terima kasih juga kepada Majlis Daerah Kuala Selangor yang telah pun memberikan kerjasama untuk saya menaik taraf Dewan Dato' Hormat yang saya tengok yang agak sudah lama tidak dibaiki. Jadi dengan peruntukan 400,000, 200 untuk kemudahan pasar, 200 lagi untuk kemudahan dewan. Jadi ininya semua untuk memberikan keselesaan dan kemudahan. Jadi total cost for this one 200,000 lah. Dewan 400, dewan 200.